Di toko sembako saya ajak lagi tuh Mbak Aya ke toko kelontongan. Pas di toko kelontongan saya beli semua tuh alat perlengkapan buat bikin lontong sayur. Bantuin ya biar Magicom tadi blender, terus buat panci, buat dagang, katanya dagang apa? Dagang lontong. Tadi 1 juta lebih sih tadi. Pokoknya real banget ini mas. Real, real banget. Makasih Uang Kaget lagi. MNC TV, makasih. Ya, ini semua jadi 1 juta. Cepetan pak, cepetan pak. Bisa berlaku pak. Pak, cepetan pak. Cepetan pak, cepetan pak. Cepetan pak. Dia pak, beli toko emas, toko emas. Ya belum makan. Terakhir makan kapan? Tadi pagi. Astagfirullah, sekarang udah sore. Ya udah, makan dulu boleh ya. Waktunya diberhentiin dulu aja lah. Yuk. Cari-cari warteg, 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 warteg. Ini rumahnya yang mana, Pak? Jauh. Oh, yang ini. Mana? Yang ini. Oh, yang kanan ini? Iya. Dari mana ini kita lewat? Kita dari depan. Hah? Oh, ini. Wah, bolong begini, Pak. Iya, ini. Ini taruh di mana, Pak, ini? Pak, taruh sini aja. Oh, sini, Pak, sini. Di mana? Sini. Oh, sini. Nggak apa-apa, sini, Pak. Nggak apa-apa. Pada penyangga. Cuh, tadi itu. Ya, itu membahaya, Pak, kalau penyangga kurang ini biasanya nggak takut roboh apa? Oh. Ya gimana lagi ya? Ini hitam-hitam kayak gini, apa ini Pak? Kenapa? Ini bekas dapur sini buat masak. Pak itu Pak. Waduh. Ya Allah. Nah ini baru apa? Emang udah oh, lama? Gini, kok ini jatuh? Hah? Halo Kak. Nes. Halo. Oh, di sini. Sini. Halo. Iya. Kita kini dulu ke dalam aja ya? Ah, dalam sini dulu. Ya, kita agak keluar aja deh bentar. Iya. Ini kenapa nih? Aduh, Pak. Enak. Iya, ini mau jelasin bentar. Ya, Bapak, ya. Saya Ines, maaf ya, Pak. Saya mau masuk duluan. Ini siapa nih? Ya, ini Rizka. Halo, Rizka. Aduh, saya takut deh ketemu pemilik rumahnya. Enggak, tadi tuh sebenarnya enggak benar-benar saya tuh enggak sengaja, Pak, tapi kata Rizka memang udah rapuh banget itu biliknya. Jadi cuma saya pegang tiba-tiba nyusruk. Ya Allah. Oh gitu. Oh iya. Saya penasaran pengen lihat bagian belakangnya rumah Bapak nih, boleh enggak nih? Boleh. Iya. Saya mau nyari makanan buat Bapak. Oh, ya udah aku bantuin ya. Boleh. Ya udah aku bantuin masak dulu deh. Ayo, Pak, permisi, Pak. Ibunya kasih lapar. Duduk sini. Makan dulu.
Kamu mau ayam, kamu mau ayam, kamu ayam. Aldi ayam, Sam. Sendiri aja, apa-apa nih, Kak. Cincang. Udah. Yuk, makan ya. Ayo. Waktunya masih kita matiin. Santai aja makannya ya. Masih 16 menit lagi, biar uangnya masih banyak. Tapi saya nggak tahu ya, Bu, bakalan bisa habis nggak ya uangnya. Nggak tahu. Waktunya kan makannya udah beres, udah juga minum. Ibu, saya tanya sekali lagi nih sebelum waktunya dimulai, Ibu udah siap apa belum? Ayo kita mulai lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk doain ya pemirsa. Mas. Setelah itu di toko kelontongan saya ajak Mbak Aya ke toko emas. Saya pengen sekali punya kalung sama cincin buat anak saya. Cincin satu, kalung satu ya. Coba di tangan Ibu buat anak ya udah. Yang 5. Oh, tadi beli 4 gram. Totalnya jadi 1.400 4 gram. Tadi TV kan cuma menyaksikan lewat TV ya. Kalau aslinya kayak lebih ada kerasa sensasinya. Semoga waktunya tetap maju terus jadi tontonan kesukaan masyarakat Indonesia. Sukses terus pokoknya. Lagi ya. Setelah di toko emas, saya ajak lagi Mbak Aya ke apotek membeli obat buat keperluan saya dan semua anak-anak saya dan bapaknya. Ibu, lihat dong apoteknya nih, Bu. Kenapa, Bu, beli apa? Vitamin, vitamin, merah putih, madu, madu. Ini udah semua? Vitamin udah ya? Vitamin. Jadi berapa tanda yang tetap tolong? Cepetan, Bu. Berapa totalnya? Cepetan, Bu. Ini sayang, sama obat jalan tinggi ya. Buruan. Tante, titip dulu sini ya. Kemarin sepuluh uang itu ya. Buruan, itu dulu. Tante, titip ya. Makasih ya. Yuk. Siap lagi. Bu, kita kan udah beli madu sama vitamin. Ya udah, dititipkan aja ya. Beli sepeda, yuk. Ini Bapak nggak mau sempat diganti dulu gitu, Pak? Kalau adik pakai yang bekas atau apa gitu? Itu yang tadi! Waduh! Pak, dapurnya, Pak! Ya Allah! Awas, hati-hati, Pak! Ini, aku mau ke gua, lihat ini bentar! Ya Allah! Bentar, pelan-pelan! Pelan-pelan, awas, awas! Buru-buru! Awas, ini, Pak, awas! Ya Allah. Ya Allah. Aku tuh baru banget sampai loh. Hah? Gimana nih kok bisa jatuh? Ini gimana bisa masaknya? Ya. Tadi Mas. Pulang dulu aja, Pak. Awas. Awas itu. Tiba nanti. Cari aman. Ini tadi mau masuk ya? Iya, mau masak. Udah masukin di inilah, di luar aja cari aman. Ya, bisa. Di sini bisa kan, Pak? Dia pada di belakang kalau banyak takutnya ada yang jatuh lagi, roboh lagi, bahaya. Iya sih, benar. Ini kok kan cari-cari aman, mending di sini, bagian-bagian sini deh. Bisa nggak, Pak? Dari sini bisa sih. Bisa? Iya. Bisa sih saya bantuin buat ngangkut ininya, tungku-tungku. Iya, boleh. Kayak tungku ya? Biar cepatnya, biar cepat. Iya, tapi yaudah saya naruhnya di mana, Pak? Di sini aja kalau nggak di sini aja nanti? Iya. Oh iya, yaudah saya ke dalam ya. Oke. Sambil. Hati-hati, tapi. Tunggu, bentar. Saya ini di mana tempatnya? Belok kiri. Kita aja deh, Pak, bantuin lah. Ayo, Pak, laki-laki, Pak. Yuk, cepet.